Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Kali ini kita akan memulai Musou Mode baru dengan karakter baru, tentunya dari fraksi Shu. Sebelumnya kita udah menamatkan Musou Mode dari fraksi Wu, yaitu tepatnya si Xiao Qiao, yang statnya belum penuh nih, yang HP-nya, tapi nggak apa-apa, nanti kita grinding off record aja. Sekarang giliran fraksi Shu. Kalau nggak salah tinggal dua karakter lagi, yaitu si Weiyan dengan Fang Tong. Tapi kali ini kita akan menggunakan si Weiyan dulu, karena urutannya begitu. Dan yang pertama itu stage-nya pertempuran atau pemberontakan di Luthor Ban. Kita saksikan dulu movie-nya. Let's go. It's finally time. Yes. The rats are gathering. Don't be so hasty. Baik, jadi itu tadi movie singkat sebelum pemberontakan Luthor Ban. Dan kita belum mendapatkan senjata yang tipenya itu Double Fold, yaitu senjatanya si Weiyan, jadi kita tetap equip senjatanya yang pertama. Next, untuk item seperti biasa, nggak ada perubahan. Mungkin kita udah belum perlu ini, belum perlu Tortoise Amulet karena masih stage pertama. Jadi kita ganti dengan item lain yang bisa mendukung kita. Oke, itu aja. Bodyguard nggak usah. Jadi di sini kondisinya kita akan menang apabila Zhang Jiao mati dan kita akan kalah apabila He Jin yang mati. Unit info di pasukan Han ada He Jin bersama Liu Yan, Zhang Chao dan Zhu Jing. Ada Huang Fusong, Zhu Jun, Lu Zi, Liu Bei bersama Zhang Fei, Guan Yu dan Wei Yan yaitu kita. Ada Sun Jian bersama Huang Gai, Han Dang dan Cheng Pu. Dan yang terakhir ada Cao Cao bersama Xia Hudun, Xia Huiyuan, Cao Ren dan Cao Hong. Pasukan Yul Turban ada Zhang Jiao bersama Ma Yuan Yi. Ada Zhang Liang bersama Han Zhong dan Zhao Hong. Ada Zhang Bao bersama Gao Seng. Ada Pei Yuan Xiao bersama dirinya sendiri. Ada Guan Hai, ada He Yi, dan yang terakhir ada Yan Zheng bersama Sun Zhong. Langsung aja intronya. In the spring of the year 184, led by their leader Zhang Jiao, followers of the religious group known as the Way of Peace rose up in rebellion across the land. Their actions fueled by discontent with the decadent and corrupt Han Dynasty. This uprising became known as the Yellow Turban Rebellion, due to the yellow cross the followers wore around their heads. The power of the Yellow Turbans knew no boundaries, instantly spreading throughout the plains of central China. The beleaguered Han sent out a call for help across the land to organize a campaign against the Yellow Turbans. With hopes of a better future for the Chinese people, brave men and women answered this call of duty, and thus begins one of the most turbulent eras of Chinese history, known as the Three Kingdoms. Langsung aja kita mulai stage-nya. Seperti biasa, kebanyakan karakter itu stage awalnya itu di pemberontakan Yellow Turban ini, termasuk si Weiyan. Yang seharusnya pada saat ini dia masih di bawah si Liu Biao. Kita tes combo dulu. Oke. Oke, makasih. Oke. Okay.
Karena ada kuda, jadi nggak bisa kita kontrol tadi kombonya. Oke, begitu stance dia atau kuda-kudanya. You flaming idiot! Take this! Feel the power of my magic! Jadi karena kita nggak equip Tortoise Amulet atau item yang bisa ningkatin defense kita, serangan musuh itu damage-nya sangat banyak ke kita. Tapi kalau saya pribadi, biasanya strateginya sih lebih ningkatin offense daripada defense. Suaranya mirip suara yang di meme itu loh, ya. Sekilas tapi. Nah, yang itu. How can such as you hope to stand against me? Ya, ya, teleport. Show them our strength. You know what? Maybe I'm wrong, because I don't equip Tortoise Amulet. Be careful. Oh, ada mid ban di sana kalau nggak salah nih, tapi udah hilang. Tidak. Oke, nice. Sedikit glitch tadi, bukan glitch, mungkin dari alat recordingnya ada sedikit masalah. Nah, lagi terjadi lagi. Oh, season three. We will crush them. Kan nggak bisa combo. When our
will stop them dead. Officer, defeat. Oke, okay, nice. Akhirnya bisa kita combo tanpa gangguan. Di situ tadi ada Zhan Mancheng, tapi kita kalahin dulu sub officernya si Bo Zhang yang biasanya masuk ke markas kita. Oke, nggak ada dia. Udah dikalahin tuh sama Guan Yu. Oke, okay, cukup 8 aja. Sekarang kita bantuin teman kita yang ada di barat. Ya, walaupun markas kita lagi diserang tuh sama bala bantuannya musuh. Di sini ada musuh wine. Kita ambil dulu. Oke, okay, nice, 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 nice. Kita lihat lagi sub officer Zhang Liang, Deng Mao dengan Han Zhong. Kemungkinan besar di sini. Oke, okay, ini ada Mai Wan Yi, sub officer Zhang Jiao. Oke, okay, mantap, 8. Udah masuk mungkin sub officernya.
Oke, Zhou Jing, teman kita. Wow. Panen nih, panen kill soldier. Salah. Tiga lagi. Oke, nice. Lumayan, plus 2, plus 2, plus 2. Jadi banyak juga nantinya. Oh, itu dia Deng Mao. Tadi nggak kelihatan berarti. Ya, kok lepas? Oh, senjata nggak apa. Dan kalau nggak salah satu lagi di luar si Han Zhong, sub officer Zhang Liang. Oh, tapi kita close saja dulu gate captain yang di sini biar nggak muncul lagi prajurit mereka. Pohon. Itu dia si Han Zhong. Lumayan bertahan si Zhang Liang, padahal udah banyak nih officer kita yang ngepung dia.
Oke, sekarang kita cobain untuk ngedapetin dimsum dengan musuh lain yang ada di benteng. Satu di sini biasanya. Itu dia. Kita tandai dengan kuda. Jadi kita jalan kaki aja. Nyaris, nyaris jatuh. Satu lagi yang ada di seberang barat, timur, sebelah timur, sebelah timur. Oke, itu dia. Nice. Sekarang dim sama yang terakhir yang ada di luar gerbang utara. Dan setelah itu kita baru mengalahkan si Zhang Jiao. Ini dia. Masih ada si Hei, satu lagi officer di sebelah kanan. Jadi sekali jalan aja. Oh, udah diamankan gate captain yang di sini. Itu dia, hei. Wow. Yeah.
Sekarang tinggal si Zhang Jiao aja, officernya. Dan langsung aja kita hajar. Itu dia pose si Wei Yan. Oke, 20 menit sesuai standar kita. Dapatkah senjata kedua? Oke, nggak dapat. Jadi kita seleksi aja tribunnya yang bagus. Defense musuh max, buat attack, buat defense. Yang inilah, ada musuh max dengan defense. Kalau item nggak ada yang bagus. Poinnya sampai ke 7000. Oke, 200-an lagi. Tapi kita bisa naik 4 kelas menjadi kelas 12, yaitu Second Spear General. Bagus. Dari segi poin kita ranking 5. Dari segi KO count nggak termasuk, dan dari segi clear time juga tidak termasuk. Baik teman-teman, sekian gameplay kita kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan komen kalau teman-teman suka dengan gameplaynya. Sampai jumpa kembali di gameplay berikutnya.